Assalamualaikum, morning everybody, welcome back again to my channel dengan Rudiansa di sini. Oke, langsung aja di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyelesaikan kuis dunia yaitu ritual pemurnian secret sakura yang subjudulnya cerita aneh di Konda. Berhubung panjang banget, jadi saya bikin petunjuknya super singkat ya. Yang pertama, kalian datang ke Konda Village. Setelah itu, ajak ngobrol wanita yang pakai topeng. Setelah selesai, gunakan karakter berelemen elektro dan serang patung rubah. Nanti kalian akan mendapatkan jimat penangkal. Dari sini, kalian pergi ke lokasi Konda Village yang dilingkari kuning di map ya. Lalu ajak ngobrol semua penduduknya, mulai dari anak kecil pinggir solokan namanya si Futaba, Konda Densuka, kepala desa, nenek Simon Eri, lalu Takeru, anak kecil yang ada di atas atap rumah. Setelah itu cari 3 petunjuk. Sudah dilingkari kuning di map ya, seharusnya kalian tidak kesulitan. Yang pertama ada di pinggir sumur. Yang kedua ada di gerobak yang sudah rusak. Dan yang ketiga ada di aliran sungai dekat tali tambang. Dari sini kalian kembali lagi ke desa dan ajak ngobrol kepala desa. Dan berikan semua item petunjuk yang kalian dapatkan tadi. Setelah itu naik ke atap rumahnya dan ambil catatan lalu pergi ke lokasi yang sudah dilingkari di map ya. Di sana kalian ambil kunci tua, setelah itu kembali ke sumur dan buka dengan kunci yang kalian ambil tadi. Sumur terkunci. Masukin kuncinya. Buka. Set. Boom. Setelah itu, masuk dan buka pintu yang tertutup oleh batu. Jangan lupa buka peti yang tersedia di sekitar situ ya. Jadi jangan sampai kelewat, oke? Lalu ikuti elektroseli ya. Dan panggil elektromagnum untuk masuk ke ruangan atau lokasi yang ada di bawah. Setelah tiba di lokasi, keluarkan jimat di tempat doa yang pertama. Oke, kita lihat ya. Nih, lihat tuh di atas tempat berdoa ini. Ada kayak lambang gitu ya tuh. Ini yang pertama, oke. Nah, lanjut. Ini yang kedua nih. Ini harus dua. Tuh kan ini bisa dipilih kan. Ada lima, terus dua, tiga, empat, lima. Nah, ini yang kedua. Nah, setelah itu ini yang ketiga nih. Nah, harus ada tiga tuh. Lihat, lingkarannya ada tiga kan, lingkaran ungunya. Nah, lanjut. Yang di sini harus ada empat. Tiga, empat. Nah, lalu yang berikutnya, ini yang terakhir. Di sini harus ada lima. Nah, tiga, empat, lima. Selesai. Nah, ini yang terakhirnya berdua aja di sini. Nah, keluar lah tuh musuhnya. Oke, quest-nya selesai. Oke, persembahan kurban. Pergi ke kuil yang tinggalkan di timur laut Kunde. Oke, nah ini keluarnya nih. Ini keluarnya lewat mana ini? Ntar kita cari jalan dulu bentar. Nih, lewat sini ya. Nah, kalian nanti keluarnya lewat sini. Tapi harus pakai elektro dulu biar bisa masuk. Oke. Okay.
ada kunci juga di sini ya. Ya bisa duduk juga. Enggak penting. Oke. Oke, lanjut lanjut lanjut. Kunci. Penting ini ya tempat. Banyak barang-barang bermanfaat nih. Banyak chest di sini ada. Oke. Batu tulis tua juga ada di sini. Kita jangan sampai miss ya. Kita lihat cari-cari lagi, ada mungkin ada barang-barang yang bermanfaat di sini. Oke, sepertinya cukup. Nah, ke sini nih. Oke. Ini dia tangganya. Gue nyari-nyari hidden chest dulu, takut ada hidden chest aja tadi di situ. Biasanya agak gelap nih tempat. Nah, oke. Okay. Nah, itu tuh jangan sampai kelewat ada elektrolus sigil. Oke, okay, kita naik lagi. Anaknya pakai karakter yang pendek sih di sini ya. Nah, ini ada hidden chest nih. Nah, ini dia. Jangan sampai kelewat hidden chest kayak gini. Lu ambil juga deh pelurusnya. Mantap. Nah, setelah itu keluar deh. Nah, keluarnya lewat sini. Sip. Nah. Setelah semua ini, pergi ke kuil yang ditinggalkan di timur laut Konda Village. Lumayan jauh ya. Oke, sekarang kita menuju ke sana. Hantu yang pertama ada di atas kuil. Setelah itu, yang kedua dekat patung. Dan yang terakhir di belakang pohon. Setelah itu, ambil semua peti dan panduan ritual pemurnian Secret Sakura. Setelah semuanya selesai, kembali lagi ke waypoint yang ada di Grand Narakumi. Lalu hampiri Inagi Hotomi untuk mendapatkan Memento Lens. Mungkin itu saja untuk video kali ini, selanjutnya ada di part 2 kalau ada yang request. Semoga video kali ini dapat bermanfaat menghibur dan menginspirasi. Saya Rudiansah, undur diri and bye-bye guys.